Wih, dapur Oma punya. Ini ragut, isi ragut. Dalamnya ada isi 5. Nah, ini mau gue goreng dulu. Kita lihat dalamnya seperti apa. Nah, ini isi 5. Terus bentukannya tuh rapi gitu ya. Menarik gitu. Langsung aja kita goreng. Kita goreng. Emangnya lu satu terus semuanya aja digoreng. 2. Ragut tuh kesukaan gue nih. 3. 4. 4. 5. Wih, udah jadi. Yang ini rada bopak. Yang ini bagus nih. 1, 2, 3. Nah, yang ini lebih parah nih. Hancur gorengnya. Mari kita langsung coba yuk. Ini warnanya udah pas banget nih. Golden, asik. Cus. Halo guys, balik lagi sama gue Agnes. Oke, ini gue mau nge-review risol rogut dari dapur Oma punya. Beh, golden ya, mantep nih tuh. Langsung aja kita coba ya. Nah, gue makan yang jelek dulu deh. Oh ya, sebelum makan kan kita doa dulu. Jadi ini tuh dia dari Bekasi. Dan ini makanan frozen. Jadi langsung aja kita makan. Kita makan ya. Ada si ayam, wortel. Makan. Nah ini mantap banget tuh. Kulitnya tipis. Enak. Kalau menurut gue, mungkin kalau lebih enak lagi kalau dikasihin rawit. Rawit hijau, pedes, mantap beda sih. Yang gue suka dia punya kulitnya tipis sih. Kulitnya tipis. Wah. Oke lah, enak kok. Wah. Isinya full. Isinya full. Kita makan lagi. Nih. Isinya banyak.
Ada wortelnya, ayamnya, kentang. Wow. Lembut dalamnya. Langsung aja kepoin di Instagramnya. Nanti di kolom description gue akan tulis nomor teleponnya, terus IG-nya apa, biar kalian bisa langsung klik aja, langsung cari di Instagramnya. Wah. Kulitnya dia tipis banget deh, mantap deh. Nah, tuh. Terakhir. Masih panas. Sekali lep. Wah. Wow. Full, lembut. Asinnya pas. Mantap. Oke guys, sekian dulu video singkat gue hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe juga. Dan juga langsung kepoin Dapur Oma Punya. Oke? Bye. Kenyang juga makan empat.